Dan kesempatan kali ini kita akan mencari ikan di sebuah saluran irigasi yang telah surut airnya. Apakah ada ikannya? Mari kita lihat video berikut. Ini adalah Mas Azam sedang menjaring ikan. Apakah Mas Azam dapat? Ini wak cepat ya. Mas Pian sepertinya juga mendapat ikan dengan jaring yang besar. Lebih mudah untuk menangkap ikan yang ada di saluran ini. Sepertinya Mas Pian mendapatkan ikan kecil. Ikan apakah itu? Ikannya sudah dimasukkan ke kantong kresek. Ya. Sepertinya Mas Pian mau menangkap ikan. Ya, ikan apa itu? Ya, dapat dua, Mas Pian. Bisa tunjukkan kamera. Ada ikan. Ternyata ikan cepat yang masih kecil. Ini adalah hasil yang kita dapat dari mencari ikan di irigasi ini, ya mungkin ikan pari dan cepat. Inilah hasil dari menangkap ikan tadi setelah ditaruh di ember. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Tonton video selanjutnya dari saya. Terima kasih.